banget-bangetan ya ngebut. Kagetin tahu pas ngebut. Aku enggak pernah ngebut. Dan itu menegangkan. Siap itu Ethan. Ethan itu tuh nanti bakal di sana. Orang pakai baju oranye. Selamat pagi bersama siapa? Ethan dan Trista. Sekarang mau ngapain sekarang? Nyobain ATV. Oh, mau buat ATV. Nomor ya? Kita 6, 9. Jadi itu tuh ATV-ATV-nya kita harus antri ya. Yuk. Sampai nanti di. Kamu udah berani belum? Dulu aku udah pernah guys kesini pas aku umur 1 tahun, tapi aku nggak inget sekarang udah 10 tahun. Di tempatnya 9 tahun kemudian. Oke. Okay. Tuh ada kuda juga tuh Ten. Tuh. Jadi di sini Ethan bisa main banyak mainan ya. Tapi Ethan yang tertariknya sama ATV ya. Ya. Mau coba ATV nggak? Oke tuh ada kuda juga loh guys tuh kuda. Udah pernah naik kuda di mana? Di Jerman. Di Jerman. Oh, udah pernah guys naik kuda. Kita mau yuk lihat tempat lainnya mau enggak? Sambil nunggu. Oh, di situ aja. Jadi guys, di sini banyak banget permainannya, ini namanya shoot target nih. Ada banyak permainannya di sini. Banyak banget shooting target ya. Mainannya tadi ya. Ini juga nih ngambil ikan. Susah ngambil ikannya ternyata. Si ada trampoline. Nah, ada mainan ini juga nih tuh. Mainan-mainan kayak gini nih. Jadi enggak usah. Enggak usah beli, kita sewa aja. Ya kan? Kuda juga ada, kuda. Trampoline juga ada. Kuda juga, ya kan? Ini tempatnya di Taman Budaya ya guys, banyak banget tempat main asik. Ini ada playgroundnya. Playgroundnya. Playgroundnya banyak banget tempatnya. Tapi yang namanya tempat main di daerah Taman Budaya Sentul ini ya semuanya bayar masing-masing sih. Jadi kalau mau main bayar masing-masing di sini ya. Kudanya kecil-kecil ya. Ada juga playground terus. Ini sekeliling ya, sekelilingnya tuh banyak banget sekelilingnya, banyak mainan-mainan buat anak-anak, buat keluarga ya. Nanti kita coba hotelnya juga ya. Ini juga ada permainan-permainannya, ya. Jadi emang ini Taman Budaya tuh. Ini juga. Gak dinaikin tapi diputerin aja terus. Juga. Ya buat anak-anak di sini banyak banget. Buat anak-anak di bawah 5 tahun ya ini cocok ya, bagus. Pokoknya enak banget buat main anak-anak ya. Iwan HTV mereka semua ada tunggu di sini ya. Waktu tunggunya HTV itu lumayan juga sih guys. Ada nomor 8. Ya dia masih nunggu antrian. Dia nunggu antrian nomor 9 ya. Nomor 6. Oke. Okay. Antriannya tunggu aja. Pokoknya senang-senang ya. Oh, oke. Okay. Jadi guys. Ethan guys lagi naik guys nih. Ethan nih guys nih. Ethan. Oh. Ethan ya. Dia jalan tuh guys tuh kayak gitu tuh jalan gitu ya guys tuh nice. Okay. Katanya bisa diatur sih guys, ini bisa mau kenceng mau lambat itu bisa diatur semua. Agak gerak-gerak guys. Oke. Okay. Wow keren ya.
Wow, teman-teman. Wow, coba lihat itu. Wow, ikan tuh. Wow. Wow. Satu putaran lagi kan. Kita lama-lamain ya kan ya. Kakak Rita. Jadi di sini mainnya itu 10 menit ya. Jadi 10 menit itu berapa bisa? Oh, bisa 10 putaran 10 menit ya. Keren banget. Jadi kalau punya anak 2 itu bisa dibagi-bagi tuh 2 putaran anak yang kecil, 2 putaran anak yang gede ya. Kita turun ganti anak kakak ya. Ini. Keren. Belum. Nomor 9 ini. Ayo tuh, sini. Sampai 327 kan? Iya. Udah, turun sana. Eh, turun sana. Kamu yang itu ya? Bagaimana? Ini bagaimana, bro? Jadi jalan yang muter ya? Udah, pakai. Ya. Oke, siap. Siap. Nah, di kesempatan kali ini, Tristan belajar nyetir juga. Dia ngegas, ngerem-ngerem. Ya, dia belajar. Wih, tempatnya keren tuh, guys. Di belakangnya tuh, ya. Keren. Dia bisa hampir saja kita guys, hampir keluar dari jaraknya guys, dari areanya. Wah, hati-hati tapi ya guys kalau diajarin anak-anak saya ngadepin orang tua ya. Kamu udah bisa belum? Bisa. Oke. Dan ini lingkarannya kecil sih, nggak luas banget dan areanya juga flat ya, nggak yang ekstrim-ekstrim gitu, jadi ya bisa dibilang aman ya, karena cuma buat mainan aja sih, buat mainan sebentar gitu, buat anak-anak, biar anak senang dan ya ceria semuanya pastinya. Jangan lupa protokol kesehatan juga ya. Apa? Ya udah nanti ya, ganti ya. Kamu satu tiga putaran juga nggak apa-apa. Ya, teman-teman. Jadi kalau kesini bisa jalan-jalan ke Taman Budaya Sentul tuh tempatnya kayak begini ya, oke? Ya ada Tristan lihat ya, kecil guys, tuh lihat jadi kecil guys, dia udah kayak orang dewasa guys. Agak susah, tapi gak apa-apa. Beloknya agak susah guys. Ada remnya juga. Ayo dong, kamu yang kecil. Aku nggak tahu kalau ada rem. Ini remnya ini nih. Itu kok. Oke. Okay. Aku enggak pernah naik motor masalahnya. Aku biasanya. Satu putaran lagi ya. Ada remku. Oh, guys. Enak banget, guys. Ini rodanya 4 bukan roda 2. Itu susahnya di situ susahnya. Oh. Ayo, biar dia yang nyetir, guys. Dia yang nyetir, guys. Ini guys tuh. Ayo tarik ini kalau mau dibelok. Belok, belok. Iya, terus. Terus. Wih, dia bisa guys. Dia bisa guys. Wih. Keren. Ya, gantian ya sama Ethan ya sekarang ya. Lagi mau coba guys. Bye. Nah, kali ini gantian ayah sama Ethan. Jalan tuh waktu baru warna orange. Masih ada 5 menit ya guys. Masukku 6 menit. Doanya deh kalau main sama anak-anak pasti. Ini bukti 6 menit. Anak-anak pasti suka. Sekarang udah 5 menit guys. Kita tunggu mereka. Belakang incoming. Incoming. Tuh mereka tuh di belakang tuh. Wih, incoming meso. Asli seru banget deh sama Ethan ya, sama kakak Tristan juga pasti seru lihat deh ya, kalau kalian kesini jangan lupa deh, pokoknya naik ATV ya. Mereka yang paling cepet sih yang kuning sih, tapi terserah lah ya yang mana, karena sekalipun aku juga gak bisa mengemudi guys, aku belum punya SIM. Ya makanya harus didampingin oleh orang dewasa ya. Tuh lihat tuh ayah Andrea sama Ethan tuh. Bisa lihat itu ada mereka. Let's go. Oke. Ayo guys, hey, kita naik ATV.
belajar, enggak apa-apa dia belajar. Belajar kita juga kawan. Ayo pinggiran sini. Dikit-dikit, tapi masih bisa. Kamu tadi 3 putaran ya? Iya. Mama udah kita, kasih, tinggal kita guys. Suka sih. Udah tinggal 3, 2 menit lagi. Kagetin tahu pas ngebut. Aku enggak pernah ngebut. Dan itu menegangkan. Siap itu Ethan. Ethan itu tuh nanti bakal di sana. Orang pakai baju oranye. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe terus YouTube channel Horahore ID dan juga pantengin juga di Instagramnya ada Horahore ID juga ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Pokoknya kita seru-seruan terus ya sepanjang hari-hari pas hari sama teman-teman kami di sini di keluarga Horahore ID pastinya keren kan? Yuk di subscribe. Di belakang sudah selesai, di belakang silau, yeay udah selesai.